Kajeng Sarengsami yang Gusti Ayu Made Suartika dari Fakultas Teknik Program Magister Arsitektur. Di awal pengabdian saya mengabdi di program studi arsitektur di fakultas yang sama, di universitas yang sama, yaitu Universitas Udayana. Saya diberi kesempatan untuk hirup udara pertama kali di Buan Agung ini, ya. Itu di tahun 1969, bulan ke-10 di pertengahan. Nah, itu sudah hampir 52 tahun yang lalu. Dan saya juga diberi kesempatan untuk memanggil Desa Bedulu sebagai kampung halaman. Kampung halaman di mana saya tumbuh dan besar, mengenyam pendidikan dasar, dan kemudian mengenyam pendidikan menengah, pertama dan lanjutan di Kabupaten Gianyar, di sekolah di Kabupaten Gianyar, sebelum kemudian saya melanjutkan pendidikan di universitas di tahun 1988 di jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana. Kemudian di tahun 1994 saya memiliki kesempatan untuk menjadi tenaga akademik di universitas yang sama juga. Sebuah profesi yang tidak pernah saya mimpikan sebelumnya. Seperti biasa, sekolah di arsitektur, ya, itu dulu keinginannya selalu menjadi seorang arsitek. Tidak pernah berpikir akan menjadi seorang guru. Namun jalan kehidupan mengarahkan saya ke profesi yang berbeda, walaupun tidak pernah di mana sebelumnya. Nah, kemudian profesi ini pula yang membawa saya ke mimpi yang keberikutnya, yang tidak pernah juga dipikirkan, yaitu sekolah ke tingkat lanjutan. Di tahun 1997, saya memperoleh kesempatan untuk sekolah di New South Wales University, Sydney, Australia, untuk melakukan program magister. Setelah menyelesaikan program magister ini, kemudian saya melanjutkan lagi, bersyukur memiliki kesempatan untuk mengikuti program selama setahun di bidang development dan planning di the Faculty of Built Environment, New South Wales University, Sydney, Australia kembali. Nah, ini saya jatuh cinta pada bidang ini, kemudian memutuskan kembali untuk melanjutkan program doktor saya di fakultas yang sama juga, di universitas yang sama juga, sampai menyelesaikannya dengan segala lika-likunya. Kemudian di tahun 2005 saya kembali lagi mengabdi di Universitas Udayana, kembali lagi ke induk sampai saat ini. Yang dikukuhkan sebagai guru besar di bidang perencanaan wilayah dan kota. Ini sebuah bidang yang saya sebenarnya tekuni ketika melakukan program magister yang kedua dan juga program doktor di Sydney, Australia. Nah, adapun orasi ilmiah yang akan saya sampaikan nanti itu membahas tentang tiga hal sebenarnya. Namun payungnya satu. Saya berusaha mengkorelasikan antara tiga bidang, yaitu tiga topik, itu smart city, smart people, dan public space. Nah, jadi
bidang ini saya ambil, topik orasi ini saya ambil itu karena beragam alasan. Yang pertama, kondisi saat ini kita berada pada era informasi dan teknologi. Kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi kita tidak bisa elakkan, dan program Smart City sudah menjadi program yang mendunia. Program ini relatif mudah, ya relatif mudah, diawali di akhir abad ke-20 atau kalau misalnya digali lebih dalam lagi di 1930-an diawali dengan melawan program perencanaan kota berbasis cyber network katanya, ya. Nah, kemudian untuk saat ini program Smart City sudah menjadi leading konsep yang diterapkan secara global, dan kita di Indonesia juga sedang menggalakkannya. Nah, kemudian ada tantangan di sini, ya, tantangan program ini cenderungnya memandang smart itu secara instrumental. Secara instrumental yang saya maksud di sini adalah smart menempatkan pada akomodasi teknologi pada level maksimum untuk memperoleh efisiensi dalam operasional kota-kota kita. Dan ini muncul karena ketakutan akan arus influx urbanisasi. Nah, tantangan di sini dalam konteks orasi saya nanti adalah perencanaan kota dan penerapan program Smart City ini di kota-kota di negara berkembang. Seperti yang kita ketahui, tingkat kesiapan daripada kota-kota di negara berkembang tentu saja akan berbeda dengan kota-kota yang ada misalnya di negara-negara top Smart City program, misalnya Singapura yang di Asia, kemudian Seoul, the top Smart City in the world gitu ya. Kemudian Oslo, Helsinki, New York, dan kota-kota di Belanda gitu misalnya. Kondisinya sangat sangat berbeda sekali. Baik secara infrastruktur, kualitas SDM, ketersediaan akses terhadap teknologi yang berkaitan dengan finansial nantinya, kemudian yang lebih penting lagi adalah tataran kebijakan yang akan mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan program Smart City ini. Dan yang berikutnya juga tentu saja pertanyaannya seberapa relevan gitu ya. Negara-negara berkembang, kualitas SDM itu selalu dipertanyakan. Jadi menurut saya penempatan SDM di garda terdepan, khususnya untuk perencanaan kota di negara berkembang. Tentu saja kita tidak bisa hanya berbicara bahwa tujuannya A, namun kita tidak melihat epistemologinya. Kita tidak melihat bagaimana proses pencariannya. Jadi di sini saya juga memproposisikan caranya, yaitu dengan melalui intensifikasi pengadaan ruang publik yang berwawasan penciptaan SDM yang cerdas dalam perencanaan kota. Dan ini saya ambil bukan tidak ada alasan, gitu ya, karena ruang publik bukan hal yang dipromosikan pada level perencanaan kota maupun di daerah ataupun nasional. Kalau kita lihat tataran kebijakan, hampir kata ruang publik itu tidak muncul, baik di kebijakan tata ruang secara umum maupun kebijakan tata ruang detail di daerah. Ruang terbuka hijau muncul, namun ruang publik tidak pernah muncul. Nah, ini mencerminkan kemungkinannya memang ruang publik akan menjadi sebuah prioritas, ya. Nah, dengan dimunculkannya hanya ruang terbuka hijau, ini memunculkan problematik yang pada level yang berbeda lagi. Jadi
banyak isu yang membuat saya mengambil topik ini sebagai proposisi yang saya ajukan di orasi ilmiah saya. Nah, kemudian selain masalah substansi, juga tentunya masalah teknis berkaitan dengan pertama, karena memang Smart City sebuah program yang sedang in sekarang, yang pertama. Yang kedua, karena memang roadmap penelitian saya berada pada perencanaan kota-kota di negara berkembang serta tantangan dan potensinya. Jadi ini fit sangat bagus sekali dengan roadmap penelitian saya. Dan juga yang kedua, itu ada juga faktor interest saya secara pribadi untuk mengkontekstualisasikan apa yang saya lakukan dengan kebutuhan. Baik itu kebutuhan di level jajaran pemerintah, apa yang mereka sedang lakukan di level perencanaan kota, dan apa yang sedang dihadapi di kota-kota kita, khususnya di Indonesia, di Bali, dan negara-negara berkembang secara umum. Demikian, Desa Susima. Nah, kemudian di orasi ini saya menawarkan Smart City pada pemaknaan normatif. Normatif di sini maksud saya adalah saya tidak menempatkan teknologi. Kenapa saya tidak lakukan penempatan teknologi di garda terdepan? Karena menurut saya itu sudah sebuah kondisi yang inevitable, gitu ya, yang tidak bisa dielakkan. Jadi saya melihat Smart City sebagai dalam konteks pemaknaan normatif dengan menempatkan warga kota di garda terdepan. Dan nanti adalah penerapan program perencanaan kota yang bersmart city, yang menghasilkan orang-orang yang smart, orang-orang yang cerdas, yang memiliki kapasitas untuk merespon terhadap tantangan-tantangan kehidupan di perkotaan. Ini pertanyaan yang tidak mudah untuk direspon, karena apa? Karena bukan tidak mudah dinarasikan, namun nanti menjadi tidak mudah karena akan jadi tuntutan seberapa komit, cuman ya tidak hanya wajika-wajika saja gitu misalnya. Nah, komitmen yang di sini yang bagi menjadi tiga. Komitmen yang pertama itu ke negara, ke kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, karena dari sana yang dianugerahkan posisi guru besar, yang tentunya di satu sisi disyukuri, namun di sisi keberikutnya itu sebuah posisi yang datang dengan sederet tugas dan kewajiban. Nah, ini yang membuat susah, gitu ya. Nah, jadi pertama komitmen yang untuk melakukan tugas dan kewajiban tersebut ke negara. Nah, komitmen yang kedua itu ke universitas, di mana saya berafiliasi. Nah, tentunya dalam konteks komitmen ke universitas ini akan berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, pelaksanaan pendidikan, penelitian publikasi, dan pengabdian. Dari pendidikan, yang tentu saja kepada anak didik untuk menyiapkan mereka menjadi lulusan yang siap bertarung di dunia kerja dan masyarakat. Satu hal yang leading komitmen yang terhadap dunia pendidikan adalah selalu berpikir untuk saat ini pendidikan bukan lagi dilaksanakan pada framework atau prime tujuan transfer knowledge, namun lebih pada penyiapan lulusan yang mampu berpikir, mampu
memiliki wawasan yang nanti akan sangat berpengaruh pada performance mereka baik di dunia kerja, di masyarakat maupun terhadap kepuasan pribadi sebagai seorang profesional. Kemudian ke dalam tridharma yang berikutnya, yang kedua publikasi dan penelitian. Untuk saat ini komitmennya masih pada roadmap penelitian yang tentunya pada perencanaan kota di negara berkembang. Kemudian di pengabdian masyarakat, nah ini tantangan yang bukan hanya tantangan namun komitmen yang juga membuat membuat jadi seorang akademik itu sebenarnya membahagiakan juga, karena bahagia karena bisa berada di tengah-tengah masyarakat sambil berkarya. Tidak banyak profesi yang bisa melakukan itu. Jadi komitmen yang kedua adalah pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Nah, komitmen yang berikutnya, walaupun Tiang Paro di posisi yang ketiga, tapi menurut Tiang ini adalah esensi sebagai seorang akademik, yaitu komitmen terhadap diri sendiri. Komitmen terhadap diri sendiri itu lebih pada antusiasme untuk selalu meningkatkan diri, selalu mencari, selalu berbuka diri, dan perkembangan usaha belajar dan usaha mencari pengalaman. Nah, itu komitmen, tiga komitmen yang selalu Tiang pakai sebagai pengingat diri, khususnya komitmen yang nomor tiga itu adalah pengingat diri, selalu tahu jati diri dan melakoninya, melakoni jati diri yang percaya.